decision for the sake of the future generation. Kita usaha menjejak dan apa ni mengesan Jho Low ni adalah usaha berterusan. Pada 11 hari bulan Jun lalu, saya dah pun menulis surat permohonan kepada 11 Jun ya. Sebab saya tengok semalam ada banyak press tanya saya pasal apa ni, dia kata dia retrieve internet, tak ada permohonan tu. Itu tak tepat, tak benar sama sekali. I can show you that kita dah buat permohonan ni dan ada di dalam apa ni Interpol Red Notice. Jadi ada pihak-pihak pemerintah yang kata tak ada permohonan notis itu sebagainya, itu adalah tidak benar sama sekali. Jadi ini memang notis ni memang ada dalam internet. If you retrieve, ada. Jadi dakwaan mengatakan kita tak ada buat permohonan tu, itu adalah tidak tepat sama sekali. Kita dah buat pada 11 bulan Jun yang lalu. Kita pun tak pasti sebenarnya di mana Jho Low ni berada. Kita tak dapat maklumat lengkap. Jadi kita ada risikan-risikan yang kita buat. Kita percaya dia berligar di Hong Kong, China, Macau dan Taiwan. That is the latest yang kita dapat. Tapi kita tak pasti sebenarnya lokasi yang sebenar. Jadi kalau ada lokasi yang sebenar, kita akan terus narrow down kepada apa ni negara-negara berkenaan untuk mohon bantuan dan sebagainya. Jadi usaha ni menjejak dan mengesan Jho Low ni adalah usaha berterusan. I've been repeating this so many time to you all. Jadi lokasi-lokasi yang di mana sebenar dia berada, kita pun tak dapat pasti sehingga kini. Bagaimana dengan dakwaan Jho Low dah buat pembedahan plastik tentunya? Oh, itu saya tak boleh nak komen, tak boleh jawab pun dia. Saya tengok paper star tu macam-macam bentuk muka dia dan sebagainya. Jadi itu kita tak boleh nak komen lah. I cannot comment on that.